Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube channelnya One Light Store. Di depan saya sudah ada lampu dari brandnya Kuro Raijin. Untuk serinya ini MTRX RX65 metric ya bosku nih. Seperti ini unit busboknya ya. MTRX 2 inci Raijin RX65 5800K untuk suhu warnanya. Nih, untuk garansinya 1 tahun setengah, rusak ganti unit baru. Itu ketentuan dari Kuro Raijin. Nah, di sini ada spesifikasi sepintas kita infokan. Untuk serinya atau tipenya MTRX RX65, untuk arusnya dia 2 ampere, voltasenya DC ya, DC 9 sampai dengan 16 volt. Masa pakainya 50.000 jam. Untuk lumennya di 2000 sampai dengan 2600. Untuk daya wattnya itu di 65565. Nanti kita cek realnya. Untuk warna 5700K nanti kita cek juga. Nah, di sini ada lagi spesifikasi, itu sama ya seperti yang di samping tadi, nemplet di dusboknya. Nah, sekarang sebelum kita beranjak ke tahap selanjutnya, kita ukur dulu untuk dimensi lebarnya di 26, untuk tingginya di 23,2, untuk ketebalan dusboknya dia di 10 cm. Nah, sedangkan untuk berat produknya sendiri, Kuro Raijin ini, nah, beratnya dia di 1332 gram. Ini untuk real produk beratnya ya, bosku. Jadi, itu yang sangat penting buat agan-agan yang jualan di marketplace. Biar tahu beratnya, gak terlalu berat dan gak kelebihan atau kekurangan beratnya. Nah, sekarang lanjut ya, bosku ya. Kita buka langsung aja. Nah, ini untuk safety packagingnya seperti ini. Ini untuk dalamnya polos seperti ini. Ini kita buka lagi. Nah, safety packaging, busa sangat tebal seperti ini ya, bosku tuh. Nah, oke. Okay. Kartu garansi dari Kuro Raijin, manual book, buku panduan dan proses produk, proses klaim garansi ya. Ini sudah ada aturan-aturannya. Dan ada apa lagi? Nah, stiker Kuro Raijinnya yang ini nggak ada ya, bosku ya. Ini kayaknya nggak kemasukin, tapi harusnya ada, tenang ya, nanti ada. Dan di sini ada lagi serial number ya. Nah, untuk stikernya kayaknya nggak kemasukin yang ini nih. Tapi yang jelas ada. Dan di sini sudah dapat bracketnya juga, sama ya. Ini bracket metric. Nih, udah komplit ya, baut mur semua ada di sini, disesuaikan. Nah, lanjut, di sini ada drivernya seperti ini, dapat 2. Jadi dia drivernya di luar ya, bosku. Nih, ini mejanya meja kayu, jadi aman kalau jatuh pun. Nah, yang kita amankan, satunya lagi kita amankan. Untuk safety packaging, insya Allah aman. Nih, seperti ini ya, bosku ya. Nah, sekarang kita pakai untuk drivernya satu aja, yang satunya kita amankan. Dan ini untuk unitnya nih. Ini kita fokus ke unit ya, bosku. Jadi dilapisi dengan plastik halus yang lembut. Tebal juga plastiknya. Dan ini untuk unitnya. Di sini ada emboss Kuro Raijin HLRX65. Nah, RX65 ini kita klet ya. Oke, idih sadis. RX65 Kuro Raijin metric. Lensanya dia sudah blue lens tuh, biru banget ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ada emboss Raijin HLRX65, ukurannya dia 2 inci. Jadi ini cocok buat headlamp-headlamp yang facelift. Nah, untuk kabel di sini juga sudah ada ya, untuk si kabel solenoid atau jarak jauh nih ya. Nah, ini untuk bracket nanti tinggal dipasang di sini untuk menyesuaikan ya. Oke, seperti itu.
Nah, di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini kabelnya, soalnya di sini ada berapa kabel nih? Ada 3 kabel nih. Ini membingungkan nih. Ya, ini membingungkan. Ini ada 3 kabel, merah, hitam, dan biru. Nah, soketnya di sini ada sebagian yang kosong enggak? Nah. Ini yang biru nih, yang biru enggak kepake nih. Nah, di sini yang kosong nih. Lihat ya. 1 2 3 4 4 baris. Nah, di sini 5 baris ya. 1 2 3 4 5 nih. Di sini hanya 3 baris. Jadi ada sebagian kabel yang enggak kepasang nih. Ya, soalnya ada juga yang lasernya. Nah, ini kan yang non laser. Kita nyalakan. Connect langsung ya. Nah, di sini ada spare sebagian yang kosong. Nah, jadi kabel yang ke sini keluarnya nanti nggak kepake. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pengukuran lampunya dulu aja ya. Nanti biar nggak panas-panasan mengukurnya. Lebarnya dia di 11,5 cm nih. Ya, 11 cm dari ujung lensa ke sini ya, 11 cm bosku. Nah, kalau bodinya aja dia 10 cm. Nih. Oke. Nah, untuk lebarnya 5,7 ya. Untuk tingginya di 5 cm kurang dikit tuh. Jadi 4,9. Oke. Panjang kabel. Lumayan panjang ya, di 75 cm. Nah, sekarang kita fokus pengetesan. Gak usah dijeda-jeda ya, langsung aja real. Kita onkan dulu settingan di 13,6. Kita bulatin di 13,6, gesernya ngepas nih. Nah, oke, cakep. Kita mulai tes dari kabel untuk solenoidnya. Kita kasih random aja. 13,87 ampernya 1 ampere. 13 ya. Kita balikkan kabelnya bisa atau tidak. Nah, masih di 13. Nah, sekarang udah turun di 12,78. Oke, cukup. Nah, biasanya di sini kabelnya warna hitam dan merah ya. Ini hitam yang merah, yang biru nggak usah dipakai bosku ya. Nih, tapi kalau soalnya kan nggak ada soketnya, tapi kita mau coba nih yang biru di min, nggak bisa ya. Tuh. Nah, ini yang hitam nggak nyala juga. Oh, nyala. Dia mau nyala tuh. Pen nyala, ya. Nah, ini kalau mau dipakai juga bisa. Ini pennya aja yang nyala tuh. Ya. Nah, tapi lampunya nggak nyala. Nah, soalnya kan nggak ada sambungan kabelnya. Ini buat nanti kalau ada yang laser. Nah, ini kita tutup aja kabel yang ini. Nah, ini kita konekkan. Nah, 56 watt ya. Itu untuk posisi low beam. Nah, kita satukan. Ya, berarti kisaran sekitar 65 watt lebih lah ya. Untuk total semua wattnya, nanti kita cek dropnya ya di 15 menit sama cek suhunya. Nah, 5756 ya, ampernya 4 ampere, kita kasih high beam, tembus di 68. Oke, start wattnya. Nah, sekarang saya mau tes secara pengetesan 15 menit. Kita harus bikin kokoh dulu biar nggak lecot, biar nggak locot ya bosku, nggak locot, biar nggak lepas ya. Nah, sekarang langsung aja kita coba tes langsung di posisi ini untuk low beam 5756, high beamnya aja dia di 12, 5756 total di 62. Kita nyalakan on, mode on, total wattnya itu di 67 nih. 67, 66. Kita mode on. Kita mulai dari 0 ya.
menitannya yang ini. Oke. Tuh. 65 ya, udah mulai ke 65. Dan untuk suhunya kita coba ukur. Nih. Masih di 31 nih. Merah kan 31. Lihat ini. Kan ada merah. Nah, sekarang tuh ada merahnya tuh. Ya, merah kelihatan tuh. Nah. Tuh 32 udah mulai naik. Nah, sekarang nanti kita cek di posisi setelah 15 menit. Ya, sekarang baru 39. Ini kita jeda dulu ya, bosku ya. Oke, kita jeda. Oh iya, enggak. Nih. Nah, ini drivernya juga kalah penting. 30 ya. Driver masih belum hangat. Oh, 30 lampu. 36. Oke, kita jeda dulu. Oke, bosku. Nah, sekarang sudah di menit ke-14 dan wattnya sudah drop di 61, bosku ya. Jadi, gimana, bosku? Dropnya hanya sedikit, sedikit banget ya. Jadi nggak terlalu banyak dropnya nih. 61. Oke. Ampernya di 4 ampere. Sekarang kita cek suhunya. Oke. Kita tembak yang ini dulu, drivernya dulu. Drivernya tembus di 53. Ya. 53. Ini lampu ini sih adem. 53 juga nih. 53. Oh, 55 kalau sampingnya deket bowl ya. Nah, kalau ku tembakin ke si bowl di 53 tuh. Nah, depan 55 47. Jadi enggak nyampe ke 60-an, enggak ada ya. 51. Nah, ke bowl langsung 40 malah. 9 di sini adem. 59. Ini 149 kalau ditembakin ke dalam nih, ke titik lampu. Nah, jadi langsung ke ini aja ya, body. 51. Jadi masih enggak terlalu panas ya. Di dagunya 59. Di dagu ini nih. Tuh lampu kelihatan ya. 74. Titik tertingginya 74. Blazer 46. Kalau lensa ini dingin banget. Nah, kalau di sini titik terpanas di sini nih, 76 tuh. Ini di sini ya. Nah. Oke. Mungkin itu saja bosku ya. Nah, ini fan-nya dia high speed. Tuh. Mau di belakang 46. Masih tergolong sangat normal lah ya, bosku ya. Gak mau turun dari 60, di masih stop stay di 60. Sekarang kita geser ke outdoor, seperti apa real output, real looks-nya juga dan cahayanya. Yuk kita geser. Oke, sudah tiba kita di outdoor-nya One LED, langsung aja kita tes real cahaya dari Kuro Raijin HL-RX65 ini ya, bosku ya. Nah, sekarang langsung aja kita coba untuk low beam-nya ya. Posisi seperti biasa di outdoor-nya One LED ya. Nih. Tempatnya terang benerang seperti ini ya, bosku. Coba dinyalakan, May. Dan ini real cahayanya, bosku. Silakan. Kita turunkan ya, soalnya silau nih. Tuh. Nah, kita tutup. Kita taruh bawah ya. Nah, ini untuk real cahayanya. 5700K, bosku. Lihat, sedahsyat ini, bosku ya. Coba kasih high beam-nya. Coba, May. Low beam, high beam, low beam, high beam, piu-piu heula saeutik. Silahkan agan pelajari ya, coba tahan di low beam. Nih, liatin. Ini cahayanya dahsyat banget, serius.
Kuro Raijin HL RX65 nih bosku. 2 inci bilet proyektor metrik ya, 2 inci buat headlamp agan yang ukuran headlampnya itu sudah facelift, bisa custom pakai ini. Mau di motor juga bisa ya, tergantung balik lagi sama si teknisi yang pasangnya. Nah, seperti ini bosku, real cahayanya. Mari coba matikan dulu. Nyalakan lagi. Nih. Tuh. Terang banget bosku ya. Rekomendasi. Nah, ini kan posisi tempat outdoor saya seperti ini ya. Coba matikan dulu, Mai. Nah, ya. Nah, terang ya bosku ya, terang ya. Dan sekarang coba dinyalakan lagi, Mai. Nih. Ini real cahayanya. Cut off-nya rapi banget, serius. Tuh, liatin. Garansinya 1,5 tahun. Rusak, ganti yang baru, bosku. Nah, itu ketentuan dari Kuro Raijin. Nah, liatin. Coba kasih high beam. Idi, sadis ya. Asli terang banget, bosku ya. Ini nggak ada rekayasa ataupun yang lainnya. Yang jelas, ini terang. Coba low beam. Terang, bosku. Cut off-nya juga rapi. Tebal, dia flat cut off ya. Oke, matikan. Nyalakan lagi, Bay. Nah, RX65 Kuro Raijin bosku ya. Nah, seperti ini bosku. Nah. Ya, high beam, low beam, high beam, low beam, high beam. Oke, cukup. Kita geser ke samping. Kita cek lux-nya tembus di berapa. Oke, sekarang kita tes lux-nya ya bosku ya. Nah, sekarang coba dinyalakan. Nah, naikkan sedikit, Mai, biar kelihatan full ke atas lagi. Full, pegang. Nah, ini seperti ini ya, bosku. Output, pengetesan output di bidang yang rata. Seperti ini. Coba naikkan lagi terus. Nih, ya. Dia flat cut off. Cahaya padat banget. Coba kasih high beam. Nah, ini high beamnya. Seperti ini. Langsung kita tes. Coba di low beam. Nih, ya. Rp500 ya, kita kasih langsung titik fokus, tembus di 2000 ya, 2430 bosku. Nah, seperti ini, coba kasih langsung high beam. Ini nih, tembus di 2897 ya. Ini untuk real looks-nya ya, dari metriknya Raijin. Coba low beam. Cahayanya padat banget bosku. Ini satu lampu apalagi dua lampu. Kasih high beam. Oke. Dahsyat ya. Nih, penasaran sih. 2897. Apakah akan berubah? Oke, tadi looknya di 2897 ya, itu look tertingginya. Oke, semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk agan-agan semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.